Pakcik lagi. Karena kalau datang ke sana ini biar ini biar cepat lagi. Biar lebih cepat dong. Yang sendiri, kita supaya kalau identitas kemarin kan sudah kita cek. Ya, mungkin ya, apa yang saya lakukan ya. Jadi Allah yang berjumpa, kepada takdir, akan memberikan makanan yang benar, tidak hanya daripada yang benar. Ya. Kemarin ini akan dikonsumsi tentang uang berarti. Kemarin siapa yang nerangkan? Dari Kursang ya, saudara kemarin menerangkan terdakwa ini dan tugas ya. Nah, saudara sisa ada uang yang kita tulangkan ini ya. Semua uang itu semuanya 50 sekian. Kemudian 38 saudara serahkan. Kalau 38 itu menjadi modal koperasi. Yang selebihnya itu saudara antar ke terdakwa depan kantor BKD dengan Elita. Gimana? Saudara dengan Adik Senda. Depan kantor itu maksudnya di mana itu? Di parkiran, di pekerjaan, di pekarangan, di jalan, pinggir jalan? Dalam mobil di pinggir jalan atau di parkiran? Di pekarangannya? Kemudian saudara yang katanya kan diperintah, disuruh oleh saudara Wan. Bagaimana ceritanya? Coba saudara jelaskan. Ya, saudara Wan Tos ya. Saudara jelaskan. Ya. Jadi ada tempat spesial untuk bantu. Bantu. Gimana? Ya, kita bantu. Ke saudara Wan. Karena waktu itu benar-benar tidak ada, saya sampaikan kepada Kesokong. Kesokong, makanya minta bantu seolah nanti sampaikan ke benar-benar masih ada perubahan. Bisa sampaikan itu, ya, setelah itu ya, kita tahu lagi yang kemarin si, ini katanya si saudara Adik Gusyata mengatakan saudara yang menyuruh. Ya, dia saya sampaikan ke Bapakmu, Kesokongnya. Apa yang sudah sampaikan apa? Ya, Pak Jan minta bantu. Bantu apa? Bantu uang, Pak. Tapi saudara nggak ada, ada nggak saudara nyuruh kasihkan aja uang yang apa itu, yang bisa potongan itu? Belum, waktu nantarnya itu juga nggak langsung, jadi saudara. Jadi saudara nggak ada nyuruh mengambil uang itu? Iya, nggak ada. Dulu. Kalau uang masuk operasi tahu saudara? Tahu. Kemarin nggak tahu tuh saudari periksa saudara katakan nggak tahu ada apa uang potongan-potongan. Salahnya tidak sendiri. Jadi nggak ada saudara menyuruh yang uang potongan itu diberikan ke terdakwa. Nggak ada. Cuma saudara bilang carikan. Hah? Apa bahasa saudara kepada Pak Bawang? Pak Yen tak bantu. Sebetulnya sebagai oh. Nah, terus siapa yang menyuruh saudara kita? Benar itu, seperti itu? Ya. Apa yang saudara sampaikan kepada Adik Hussein kamu? Saya sampaikan sesuai yang Pak Yen sampai, waktu itu kesannya kita, Pak Yen kita tanya waktu itu, kita panggil dari mana, Pak? Datang kalau saya tak ada, Pak. Apa yang telah sampaikan? Saya sampaikan, kita
Pak, semalam saya sama Pak Wan. Karena Pak Wan dan Pak Wan tidak bantu menjelaskan. Dengan apa? Karena saya bisa pulang. Nah, terus apa kata si Adik? Nah, waktu itu Pak Adik kan bilang, tapi kan Pak Adik mungkin kembali nanya sama Pak Wan. Kalau saya kan ada. Ada nggak ada yang tanya lagi ke saudara? Katanya Ibu, baru. Jadi inisiatif siapa memberikan uang itu? Ada sebenarnya kasih bapak lupa ini. Siapa? Ya. Kalau tidak ada lagi dari berapa disuruh kasih? Tapi di tahu kasih uangnya sekitar 15 hari. Jadi kurang. Jadi saya lagi mencari. Jadi saudara konfirmasi ke saudara Wanil ini. Ya. Wanil Nus. Ya. Gimana saudara? Lupa atau gimana? Ini orang-orang berdua nih, ha? Kita lupa, saudara. Kalau berapa takut, kalau kejadian. Ini saudara-saudara memang menanyakan, ya? Saudara Adi, ya? Saudara kan mengatakan kalau ada kelebihan uang 38 juta dari uang pemotongan 10%. Lalu saudara bilang sama Pak Wan, Pak Wan bilang kembalikan ada lagi sama pelaporan itu. Saudara pergi ke bidang-bidang, minta dikembalikan, bilang kadek-kadek itu, tak usah ada dikembalikan, masukkan aja koperasi, dirikan koperasi sebagai simpan pinjam. Lalu saudara dirikanlah koperasi sama-sama dengan uang 38 juta. Mereka sudah terlihatkan anggaran dasarnya, tapi tidak tergambar di sana ya. Nah, setelah itu PH mengatakan di 2017 Desember itu kalau menurut perhitungan di rekap, uang itu sisa 53 juta, bukan 38. Lalu saudara mengatakan yang seperti tadi, kalau kena uang, kita bantu melalui Pak Wan. Nah, lalu Pak Wan tadi Pak Wan menyerangkan karena tidak ketemu dengan saudara, bilang sama Delita kalau Pak Kentakwan minta bantu. Lalu saudara, berapa 30 kan? Nah ternyata uang ada 15. Saudara dengan Delita pergi berdua ke depan BKD ya? Siap. Nah, jadi Delita menjelaskan bahwa Kentakwan berada di dalam mobilnya. Nah itu yang ceritanya. Nah, jadi 15 juta yang diserahkan, 38 juta masuk operasi. Ya. Yang diserahkan berapa? 15. Diserahkan 30. 30. 15 dari pos saya. Nah, terus nanti itu dari pemerintah. Oh, dari pemerintah 15. Ya. Dari saudara 15. Ya. Oh, jadi 30. Ya. Nah, yang dari saudara 15. Okay. Ketika saudara menyerahkan uang itu kepada yang bersangkutan, apakah ada komunikasi saudara dengan yang bersangkutan terlebih dahulu? Yang menyerahkan berdua, saya menerima. Bukan berdua menyerahkan? Iya berdua. Berdua pergi ke kantor berbeda. BKD. Tentu ada komunikasi terlebih dahulu. Apakah bapak itu di sana berada atau di warung begitu? Ya bapak waktu itu sedang rapat. Beliau memberitahu kepada ya. Kita, saya sedang rapat itu, ya. Temui saya di sana. Ya, apalagi di komunikasikan selain itu. Sedang kami menunggu sampai bapak datang. Oke, waktu penyerahan itu jelaskan, Pak ini uangnya kelompok ya. Ini, kelompok itu. Ya, di atas mobil. Ya, bapak di dalam mobil. Nah, waktu itu Anda benar menyerahkan di pintu ini. Ya. Dari sana oleh yang bersangkutan ini uang apa ini? Tidak pula waktu itu Ibu Elita menyampaikan ini sesuai dengan perintah dari Pak Wan mohon bantuan itu gitu mengerti langsung. Ada orang lain ini ya? Supirnya siapa namanya? Dia melihat. Tahu,
Penyerahan itu waktu siang, sore? Siang. Sempat terjadi dialog dengan yang bersangkutan? Tidak. Karena Bapak waktu itu mau cepat. Apa jawaban beliau itu uang itu? Jadi langsung. Terima kasih, Bu. Bu, ya. Saya ingin nanya sama Pak Wan, karena saya keberatan dengan yang disampaikan oleh Rita sama Ade, dan saya tahu proses mereka ini tidak sepintar ini dalam berbicara, karena saya selalu sama mereka. Tapi sekarang mereka jadi pintar berbicara, kemudian nanti akan jadi pintar terus begitu ya. Saya rasa saya tanya sama Pak Wan, ada tidak saya minta korup Pak Wan dalam jumlah uang sekian? Tidak, Pak Wan? Pak, ada nggak? Ya, ada nggak? Saya minta bantu apa, gitu? Orang tadi ya. Ya, tapi kan saya minta bantu apa, gitu, Pak Wan? Izin, Pak Wan? Minta bantu apa saya? Saya ingat Pak Wan, Pak. Saya tidak itu saja yang mulia, saya sedang tidak panjang lebar. Iya, keberatan karena saya tanya langsung dengan Pak Wan. Ya. Saya untuk bantu dalam bentuk apa? Saya belum ini belum jelas karena minta bantu aja. Nah itu yang ditafsirkan juga berbeda. Saya kira itu saja yang mulia, ya. Apalagi dengan kelancaran Erita dengan dengan Ade. Saya juga bingung mereka sangat lancar dalam berbicara dan ini mereka tidak sangat lancar dalam berbicara dan berbicara. Karena lama jadi nama saya. Berapa harga Primulyani NT? Kali dua panjang cuma 9,965. Saya lupa tinggal jalan bulan, mengubah konsep perputaran jalan bulan bulannya sebelum tahun lalu. Agama saudara apa? Ya. Di sini agama PNS kerjaan Indonesia. Agama dari mana? Mana daripada JPU? Agama PNS pekerjaan Indonesia. Pendidikan menekan kita tapi ya satu. Pendidikannya apa? S1 saudara. Satu. Agama Islam, pekerjaan PNS. Itu yang benarnya ya. Saudara bawa CV. CV-nya nggak ada. Saudara ahli bidang apa? Audit. Oh, itu keahliannya dari mana? Apakah saudara ada seperti sifat atau mengikuti sifat khusus, audit, auditor? Ya, di sini ada riwayat pelatihan sifat. Ini sifat auditor transkrip, sifat auditor. Adi, Indonesia, Kuditor, Nadia. Ada kopinya ini, Bu? Ada. Kopinya ada? Ya, kopinya ada. Ya. Ya. Kita Kuditor, Nadia. Jadi, orang kenal dengan Pak Dapa? Kenal dengan Pak Dapa? Tahu. Tapi nggak kenal dengan keluarga. Jadi ada permintaan dari penyidik, bahannya dari penyidik. Apa saja itu yang diberikan penyidik pada saudara? Ada SPT, ada KP, ya, ada dokumen kontrak, ya. Selain bahannya dari penyidik, apakah saudara juga melakukan investigasi sendiri? Tidak ya, karena kami kalau memerlukan bahan, memerlukan klarifikasi, kami terbuka kepada penyidik. Oh, jadi saudara sudah ada investigasi sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang perlu saudara klarifikasi, misalnya ini kok orang bersangkutan, ada nggak saudara? Misalnya ke bendahara misalnya, ada nggak saudara klarifikasi itu langsung ke bendaharanya? Tidak ya. Tidak. Jadi semua bahan disiapkan oleh penyidik, ya. Itulah yang saudara audit, ya.
dalam perkara ini yang umum bahan bahannya diterapkan oleh penyidik kepada saudara. Ini yang saya bacakan hasilnya. Ya, hasil penghitungan kerugian negara daerah berdasarkan data bukti yang diperoleh sesuai angka yang menggunakan metode penghitungan sebagaimana diuraikan pada berdasarkan di atas diperoleh jumlah kerugian negara daerah sebesar 2.895.349.844 rupiah. Itu 2 miliar sekian itu diperoleh dari apa saja? Dari KPK, ya, minum dan perjalanan dinas. Nah, kalau dari KPK itu kemana? Sampai ada apanya? Apa yang apa modul utamanya? Itu artinya itu. Kalau KPK itu dari SPBAD atau Reaksasi Pencairan Dana, ya. Kemudian dengan SPJ yang punya. Dari sisi kedua itu didapatkan kerugian dana. Kalau dari yang penyedia lapang minum itu? Dari SPJ, dari pencairan juga, dan dilihat SPJ-nya, SPJ-nya, dan didapatkan kerugian dana. Kalau dari perjalanan dinas? Perjalanan dinas kami mendapatkan OK. Rekapnya itu sudah ada dari 2013 dan 2017. Dari rekap itu ada pemotongan 10%. Dari situ yang 10% itu dimasukkan ke dalam kerugian negara. Uang apa yang dipotong 10% itu? Uang perjalanan dinas pegawai ASN itu ya. Seharusnya uang itu kemana? Seharusnya uang itu kepada penerima perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas. Jadi kalau misalnya nggak dipotong, uang itu tetap keluar dari kas negara? Tetap keluar ke pelaksana perjalanan dinas. Kalau itu tidak dipotong, uang itu memang harus dikeluarkan. Iya. Dari kas negara itu ya. Apakah di situ saudara temukan adanya markup untuk biaya perjalanan dinas? Perjalanan dinas tidak markup yang tidak ada. Berarti perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Iya. Cuma ada pemotongan. Sesuai dengan standar, tapi ada pemotongan. Iya. Yang dipotong adalah uang yang seharusnya diterima oleh pelaksana perjalanan dinas. Jadi menurut saudara itu termasuk juga kerugian negara? Ahli ya, tadi ahli mengatakan ada makan minum pegawai. Itu makan minum pegawai itu diatur di mana? Makan minum pegawai itu ada di Permendikbud 110 tahun 2010. Ya. Di situ ahli mengatakan di Permenkyu 110 ya. Nah, itu yang harus diserahkan itu berdasarkan Permenkyu 110 itu 2000 berapa? 2010. Nah, itu apakah harus berbentuk uang atau makanan? Uang, Pak. Kira-kira ini PNS masing-masing. Pasal berapa dulu saksi bacakan? Tata cara pembayaran uang makan pada pasal 6, bab 3 ya Pak. Ayat 1, uang makan dibayarkan setiap 1 bulan yang pembayarannya pada awal pembagian. Ya, ayat 2, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ke ayat 1, uang makan PNS pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan pertengahan dalam bulan Desember untuk pembayaran ya Pak. Dan yang pasal 6, ayat 1, permintaan pembayaran uang makan PNS dapat diajukan beberapa bulan sekaligus. Ada pula pembayaran uang makan PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang ketiga, pembayaran uang makan dapat melalui rekening bendahara merupakan melalui rekening PNS. Oh, berarti sebentar, itu kan uang makan harian uang makan. Kalau ini kan yang diapakan kan makan saja kan? Makan harian. Ya, periksa ini uang makan harian. Uang makan harian yang dibuat dalam bentuk makan diterimakan kepada PNS. Ya, bukan makan kegiatan. Bukan. Karena begini, saksi, ini kan ada kegiatan.
kegiatan umpama seminggu dua kali itu ada proyek kan, kan pesan kue, pesan apa, bukan nanti itu mau terus mau makan di sini nih, dalam perkara ini yang dalam perkara ini mau makan harian, Pak. Mau makan harian ya, kalau mau kegiatan pesan kue, pesan nasi, pesan kegiatan aja bukan mau makan harian konsultan itu saya bertanya dengan saksi ahli karena saya juga pernah jadi pemeriksa di sekolah. Yang mulia menyampaikan saja punya pengalaman. Tidak usah saudara bertanya. Saya bertanya yang mulia, karena menyampaikan saja mulia. Ya, tanya. Tadi saudara menggunakan bahasa termin Q. Apakah di dalam kita melaksanakan tugas khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, apakah kita harus mengacu kepada permen Q atau Permendagri? Dulu. Dalam laporan saya di KAP saya, Permendagri. Di sini saudara menyampaikan permen Q dari penjelasan. Kalau seandainya... Di sini dulu, ya itu aja dulu. Di sini menyampaikan permen Q tidak ada satupun kalimat yang saudara saksi sampaikan kita menggunakan bahasa Permendagri. Karena setiap tahun Permendagri dikeluarkan untuk tahun pengelolaan anggaran tahun berikutnya, itu nanti dikuatkan lagi dengan peraturan kepala daerah, apakah peraturan wali kota atau peraturan bupati. Izin Bu. Ya, itu makanya untuk mengingatkan saja, karena tidak ada satupun kalimatnya menyampaikan Permendagri. Itu satu, dan saya terkait dengan itu. Terus saudara bilang tadi juga disampaikan oleh JPU, disampaikan oleh JPU juga dalam keterangan dan penyampaiannya, dan itu juga ditanyakan oleh majelis hakim, apakah uang ini, uang anggaran rutin ini, makan minum misalnya, dan saksi ahli itu harus masuk rekening. Sementara dalam penjelasan saksi tadi di Permen Q 110 kita sama-sama paham dengan aturan itu dapat dilakukan, artinya dapat dilakukan, tapi sepanjang ada Permendagri atau peraturan bupatinya kepala daerah, ini dia tidak bisa dipakai. Saya contoh, izin yang mulia saya memberikan contoh, baru tahun ini kita menggunakan perjalanan dinas mengacu kepada Permen Q. Sebenarnya Permen Q sudah 4-5 tahun yang lalu besarannya, termasuk golong-golongan. Bisa makanya saya bilang agak susah sekarang orang melakukan perjalanan dinas karena mengacu kepada Permen Q. Tapi selama hayat kita bekerja di Departemen Dalam Negeri, kita menggunakan Permendagri. Jadi hati-hati ahli menyampaikan kotoran itu. Nah, terakhir saya mau tanya nanti, silakan kalau mau dijelaskan, tapi kita sama-sama pernah jadi pemeriksa. Ada selisih misalnya. Kalau ada selisih, ada temuan, saya katakanlah bekerja di Bapeda, itu pernah diperiksa oleh BPK, ada aturan undang-undangnya bahwa yang benar melakukan audit setiap tahunnya itu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Saya dikuatkan lagi dengan biasanya kita melakukan namanya kegiatan bersama invest apa namanya pemeriksaan secara APIP, ya APIP bahwa okay, kita boleh memeriksa ini. Inspektorat Provinsi juga memeriksa kita. Izin sekali pertanyaannya, apakah dalam dua, mungkin ada tiga, inspektor kabupaten juga memeriksa kita, silakan dicek. Saya nggak perlu nyampaikan, tapi saya tahu persis. Itu tidak satupun ada temuan dalam kegiatan kita maupun dalam kegiatan rutin. Kenapa saya bilang itu? Karena kita satu-satunya waktu itu semenjak saya jadi kepala Bapeda, saya sampaikan sama bupati, saya akan pastikan Bapak, saya akan kelola ruangan ini dengan baik. Itu bisa dipastikan oleh Dona sebagai apa sebagai bendahara menyatakan bahwa
saya satu-satunya yang dapat menghargai waktu itu dari BPK, pengelola keuangan yang terbaik untuk SKPD yang ada di Kabupaten Siak untuk Bapeda. Pertanyaan apakah karena nanti ada kesempatan siap yang mulia izin yang mulia menyampaikan saja yang mulia. Pertanyaannya apakah bisa ini apa saudara saksi bisa tidak melihat menjustifikasi tiba-tiba dengan audit tujuan tertentu seharusnya juga menghadirkan saya misalnya karena dia audit tujuan tertentu ketika saudara ragu sebagai pemeriksa boleh menghadirkan saya karena ini audit tujuan tertentu. Nanti beda lagi dengan audit investigasi yang harus saudara tulis pakai tulisan tangan. Ada kertas di sini pertanyaan saya. Izin yang mulia, maaf yang mulia. Bagaimana dengan setelah temuan ini tidak ada WTP dan tidak ada temuan tiba-tiba dia menjadi ada temuan ada menurut saudara ahli yang mengatakan ini ada itu. Saya kira itu saja yang mulia saya mau tanya ya terkait dengan itu. Terus satu lagi mungkin yang terakhir saya juga agak sedikit bingung terkait dengan yang tadi sampai ke dokter. Coba dijawab dulu yang tadi belum dijawab. Di sini yang mulia saya ditambahin saja. Ya siapa tadi jawab? Yang Bapak tanyakan bahwa GPK sudah periksa, tapi kenapa waktu saat GPK memeriksa tidak ditemukan? Ya, termasuk Inspektorat Provinsi. Kalau sama Bapak, saya tidak bisa bercerita bahwa kalau GPK itu datang masuk, itu kan dia ada yang dipilang-pilang ya, kami ambil. Zin, saya nyampaikan, saya berhadapan langsung. Ya, dengar dulu, dengar dulu, cuma saudara jawab. Silakan, Dokter Ali. Kalau BPK itu mengambil sampel-sampelnya Pak, kalau tidak sebelumnya BPK sebelum sejauh waktu satu bulan itu BPK mengambil sebelum pemeriksaan dia di desa. Jadi sampel-sampel itu yang diambil oleh BPK. Seperti jawaban itu jawabannya. Kalau saudara pendapat lain ya sama aja. Ya, siap ya. Apalagi pertanyaannya? Tadi sudah saya tanyakan. Sudah ya. Kan ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab. Saya kan tidak mungkin mengulangnya. Saya kira tidak, tapi kan pertanyaan saya. Saudara mengacu kepada Permen Q 110/2010. Tidak ada satupun menyebut bahasa ya, Permen Q. Saudara mengacunya ke apa? Menentukan audit ini. Kalau untuk Permen Q itu memang seperti harus ditransfer ke masing-masing itu yang boleh. Oke. Tetapi kalau di Permen saya tahan dulu izin yang mulia, saya tahan dulu. Bahasa tadi disebutkan kalau melalui ini pahami dengan bentuk saksi, pahami dengan itu dapat dilakukan melalui rekening. Ya, saudara izin. Tidak usah, bentar, tidak usah berdebat masalah ini karena ini saksi itu ahli ini pendapatnya seperti itu, tidak perlu lagi dipermasalahkan. Kalau saudara tidak setuju, ajukan kami yang pendapat dengan saudara suka. Siap, yang mulia izin. Daripada kita pertanyaan saya cuma itu aja ya. Ya, sudah. Kenapa seperti itu? Halo, kedengarannya suaranya sekarang? Sudah. Baik. Saudara DS Yuswo Wianto, DEA, betul ya? Betul ya, Bu. Lahir Kediri, 16 Mei 1949. Betul ya, Bu. Lagi Indonesia, tempat tinggal Jalan Pegaden nomor 3, Antapani, Bandung. Ya. Agama ya. Islam. Kerja Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas Patria Asa. Mantan Sekretaris Dirjen Kebendaharaan Departemen Keuangan RI. Betul ya, Pak. Magister S2. Betul. Betul ya, Pak. Saudara ahli bidang apa? Hukum Keuangan Negara ya, Pak. Hukum Keuangan Negara. Betul. Ya. Bisa ditunjukkan apanya, saudara ada sertifikat atau apa? Tidak ya mulia, tetapi beberapa surat permintaan misalnya dari beberapa penegak hukum misalnya dari KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung nanti bisa disampaikan. Saudara yang mendidikkan Institut Keuangan Bapak Institut Nasional Investasi Publik Fakultas 3, Direktorat Energi Pertanian Keuangan. Sekarang saudara sudah pensiun? Sudah lama ya, Bu, ya? Berkaitan dengan perumahan yang masuk oleh kita. Silahkan, saudara, kalau mau berikan.
kalau mau melihat juga seperti tadi layar kapannya, TV-nya di sudah melihat. Jadi ini kami langsung pang ya. Kami kasih tanggapan. Ya pakai saudara ngomong pakai ini. Karena ini. Kami kasih tanggapan ya Bu ya. Ya. Sewajarnya kalau saksi ahli itu memberikan berkas aslinya ke depan persidangan berikut dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keahliannya. Nah kami sementara mengajukan keberatan apabila itu tidak bisa kami lihat secara fisik aslinya. Oke. Seperti tadi. Terima kasih ya. Saudara apa bawa? Akhir-akhirnya semuanya di kapan itu? Jadi mungkin kami bisa siapkan nanti pada saatnya kami akan bisa tentukan apa yang kita akan bilang terkait panitia ini. Jadi kami akan ya silakan saudara keratan saudara kami catat ya. Baik yang mulia. Kami akan tetap periksa ini, akan tetap menyusupkan sebagai ahli ya. Karena di sini sudah ada di sini, nanti tinggal melengkapi berkas saja ya. Ada lagi, mau nyampaikan. Izin yang mulia, ya. Maaf, kami mendasari keberatan ini pertama yang bersumberkan itu sudah pensiun. Ya. Pertama, yang kedua perkembangan keuangan negara ini sudah diikuti dengan peraturan perundangan yang sudah cepat sekali, terutama perubahan Permenkyu, peraturan bupati, peraturan Kemendagri yang ini sangat spesifik. Jadi kami ragu nanti kalau beliau itu tidak mengetahui perkembangan. Ya, apa kita dengar aja, ya? Ya, kami tentukan keberatan. Iya, kami catat keberatannya. Ini kita periksa, kita sumpah, ya? Saya mengambil perbandingan contohnya beliau tadi. Iya. Karena dasar permen itu dengan Permendagri yang sangat dinamis. Iya, nanti saudara hadirkan yang lebih. Lalu ditahu lagi nanti supaya saudara supaya apakan nanti saudara akan diberi kesempatan juga menghadirkan kami ya. Jadi kami periksa ini nanti kan kita tidak terikat dengan keterangan satu ahli ini aja kan, kita juga nggak terikat keterangan ini bisa kita ambil, bisa kita pakai, bisa kita tidak kesampingkan ya. Jadi ini tetap kami ya, periksa mengambilnya. Kita tidak berbicara soal kesimpulan. Iya kan. Nanti kami tahu. Oh, betul. Ya. Tadi kan saudara mengatakan saudara meragukan nanti nggak tahu dia bermain KU segala macam. Dan nanti kita kan mana yang dia tahu aja kita ambil nanti. PH dengan segala kerja nanti dinyatakan bahwa beliau sudah pensiun usianya lebih 70 tahun. Ya nggak apa-apa. Jadi kami nggak usah masalahkan. Yang kami terima ahli dia sebagai ahli walaupun dia pensiun nggak masalah. Dia sebagai ahli. Aja, saudara keberatan saudara kami catat, kami akan tetap menerima ini sebagai ahli. Silakan, ya, saudara ahli, saudara pernah dimintai pendapat, ya, oleh penyidik. Pernah ya, Bu ya. Ya, terkait apa saudara dimintai pendapat oleh penyidik? Terkait penggunaan dana perjalanan dinas. Ya. Yang digunakan secara tidak sesuai dengan ketentuan, kurang lebihnya seperti itu. Apakah saudara dimintai pendapat itu oleh penyidik? Apakah kepada saudara diperlihatkan dokumen-dokumen? Jadi begini yang mulia, saya sebagai ahli itu ada dua jenis ahli yang mulia. Jadi ahli yang berkaitan dengan masalah konsep-konsep pemikiran, ya. Kemudian ada ahli yang berkaitan dengan bukti-bukti. Ya. Nah, jadi kalau saya adalah ahli yang berkaitan dengan konsep-konsep pemikiran. Oh, sehingga dengan demikian ya. Itu sudah ditunjukkan kepada saya bukti apapun, oh. Kecuali itu disampaikan dalam bentuk kronologis ringkas.
ini kepada saudara, tidak diperlihatkan dokumen-dokumen juga ya? Tidak, yang mulia, tidak perlu buat saya. Ya, karena berarti yang diminta hanya pendapat saudara, kalau begitu caranya. Nah, kalau misalnya satu perbuatan merugikan, yang merugikan itu dalam keuangan daerah, ya, yang merugikan keuangan yang bersumber dari APBD. Baik. Ya, apakah itu bisa disebut sebagai merugikan keuangan negara? Yang mulia, kalau tadi disampaikan bahwa daerah itu sebenarnya tidak berbeda dengan pemerintah pusat di dalam pengertian konsep. Sehingga ketika kita berbicara kerugian negara, itu apabila diimplementasikan pada lingkup yang luas. Tetapi ketika itu berkaitan dengan lingkup yang lebih sempit, maka kerugian negara itu kemudian digunakan pemikirannya kerugian daerah. Yang saya tanya, kalau itu untuk perbuatan merugikan keuangan yang ditanggalannya dari APBD. Baik, Bu, ya. Apakah bisa dalam konsep, dalam konstruksi hukumnya disebut merugikan keuangan negara? Secara konsep, keuangan negara tidak berbeda, sehingga dengan kemudian disebutnya menjadi kerugian daerah. Ya. Bukan kerugian negara? Kata besarnya begitu jenisnya, tapi kemudian dia nanti diimplementasikan dalam tingkatan yang lebih sempit, kemudian dinyatakan sebagai kerugian daerah. Jadi kita mengatakannya kata besarnya itu tetap merupakan kerugian negara, CQ atau dalam hal ini adalah kerugian daerah. Sebab kalau kita nanti berbicara kerugian negara itu berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, berkaitan dengan tanah atau aset-aset negara. Tapi ketika itu diimplementasikan di daerah, maka akan berkaitan dengan anggaran pendapatan daerah dan aset-aset milik daerah. Begitu yang mulia. Ini kan kepada ahli dalam perkara aku, dalam perkara ini kan disampaikan fakta-fakta hasil penyidikan. Baik. Berbeda ya, tahun anggaran 2013 sampai 2017. Kami menerima dokumen-dokumen yang disampaikan polisi tersebut. Kami diberikan kronologisnya yang mulia. Ada diberikan. Kronologisnya diberikan. Ya, setelah ahli menerima dari penyidik, apa yang saudara yang kami simpulkan dari pemeriksaan yang kami lakukan? Ya. Jadi kronologis yang disampaikan adalah bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pembayaran yang dilakukan adalah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Artinya ketika itu sebagaimana tadi yang mulia sampaikan, perjalanan dinas itu dilaksanakan, kemudian dibayarkan belakangan, kemudian di dalam pembayaran itu dibayarkan secara tidak utuh karena ada sejumlah potongan. Ya. Nah, pertanyaannya apakah hal tersebut menimbulkan kerugian negara? Jawaban saya adalah bahwa negara seharusnya. Tadi sudah ahli jawab yang mengenai itu. Yang saya tanyakan sekarang, pemeriksaan yang ahli lakukan berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh penyidik, apa berapa kerugian negara yang disampaikan oleh ahli? Yang mulia, sebagaimana tadi saya sampaikan, saya tidak menerima dokumen sebagai ahli yang mulia. Karena saya bukan ahli di dalam hal-hal yang bersifat teknis. Ya, bersifat teori ya. Konsep teori yang mulia. Nah, kalau ditanyakan kepada saya, langkah-langkah di dalam perhitungan kerugian negara, itu memang didiskusikan dengan saya yang nantinya akan dilakukan penghitungan di lapangan. Nah, jadi kalau ditanyakan kepada saya, berapa besarnya kerugian negara? Kerugian negara adalah selisih antara apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang senyatanya dilakukan. Jadi, kalau yang seharusnya dilakukan harusnya 100, tetapi senyatanya yang dibayarkan adalah 80, maka kerugian negara adalah sebesar 20. Begitu. Baik. Yang saya
Ya, silakan. Bagaimana pendapat Ahli apabila anggaran yang dipergunakan untuk suatu kegiatan yang tidak dialokasikan sesuai dengan tujuan semula pada saat anggaran tersebut dialokasikan? Tolong Ahli jelaskan. Jadi begini, mungkin yang mulia. Anggaran itu secara konsepnya adalah sebuah kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Kesepakatan itu isinya apa? Tentang sesuatu rencana kerja yang akan dilaksanakan. Dan atas dasar itu kemudian ada pembiayaannya. Artinya apa? Bahwa pemerintah harus melaksanakan sesuatu yang sudah diperjanjikan dan kemudian mengupayakan pembiayaan. Nah, kalau tidak pernah ada di dalam anggaran, kemudian itu dilaksanakan, itu tidak boleh. Karena, kenapa? Karena di dalam tata kelola keuangan negara itu ada kaidah-kaidahnya. Yang pertama, itu dikatakan ada kaidah yang disebut dengan azas atau prinsip prealable. Itu mengatakan pemerintah dilarang melaksanakan kegiatan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana. Nah, itulah yang kemudian dituangkan di dalam berbagai ketentuan. Artinya apa? Ketika tidak ada dana anggarannya, maka pemerintah kalau melaksanakan itu salah. Karena dasarnya apa? Karena pelaksanaan anggaran itu dimulai dari adanya APBN atau APBD sebagai landasan, kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen kerja yang disebut dengan DPA atau DIPA, kemudian diurai di dalam bentuk operasi dalam pelaksanaan, yaitu perintah perjalanan, perintah pengadaan, dan lain-lainnya, kemudian dilakukan. Jadi dalam pelaksanaan anggaran itu merupakan sebuah rangkaian yang utuh. Jadi tidak bisa kalau tidak ada anggarannya kemudian dilaksanakan, tidak boleh. Itu adalah sebuah pelanggaran. Ahli, dikaitkan dengan fakta yang kita dapatkan baik dalam persidangan, bahwa ada dilakukan pemotongan sebesar 10% terhadap SPPD orang yang melakukan perjalanan dinas. Adapun kegunaan dari uang yang telah dilakukan pemotongan tersebut dipergunakan untuk, misalnya, untuk membayar THR, untuk membantu untuk melakukan pembayaran THR. Pokoknya semua kegiatan yang di luar anggaran yang telah dianggarkan dalam DIPA, kegiatan bagi Bapeda Kabupaten Siak. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan secara keuangannya menurut Ahli? Silakan jelaskan. Itu kata kuncinya itu cuma satu itu, bahwa dana yang diperoleh itu merupakan dana ilegal. Jadi sebenarnya bukan penggunaannya yang tidak benar, karena tidak ada anggaran, tetapi dana yang diperoleh merupakan dana ilegal menurut kaidah-kaidah keuangan negara. Begitu. Halo Ahli. Ya. Tadi Ahli menyatakan bahwa bahwa negara itu apa yang dikeluarkan oleh negara harus sesuai dengan apa yang diterima oleh negara itu, gitu tadi Ahli. Betul. Nah, ketika terkait dengan persoalan tadi ada finance-nya, ketika ada perbuatan membuat bon kosong untuk menyamakan antara pengeluaran dengan barang yang diterima tersebut, misalnya jumlah uangnya 10, artinya untuk 10 barang itu artinya ada berapa hari. Tapi dalam faktanya di bon itu diambil bon kosong, kemudian fakta barangnya 5, tapi dibikin 10 untuk menyamakan uangnya 10 kali. Itu menurut Ahli bagaimana dari segi keuangan atau kerugian keuangan negara, Pak Ahli? Yang bisa saya berikan komentar adalah bahwa bukti itu seharusnya sah dan benar. Artinya sesuai dengan apa yang terjadi dan dapat ditelusuri oleh pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah para auditor, untuk bisa menyatakan bahwa bukti tersebut sah dan benar. Ahli yang saya hormati,
baik saudara ahli menyampaikan bahwa apa pembenaran itu melalui tiga ada tahapan pengujian. Betul. Ya, tadi disampaikan tentang barang yang kala-kala ada namanya pengadaan barang dan biasa ada surat perintah atau apa terus dilengkapi dengan SPJ yang lengkap. Oke. Ketika dia sudah lengkap misalnya, sudah itu terakhir juga Ani menyampaikan kebenaran ini akan diaudit oleh auditor. Katakanlah dalam hal ini negara yang diwakili representasinya secara undang-undang untuk memeriksa keuangan itu diberikan kepercayaan kepada badan pemeriksa keuangan hampir di seluruh kabupaten kota dan provinsi dan kementerian sekaligus lembaga itu diperiksa oleh BPK. Baik. Termasuk juga internal yang ada di provinsi maupun di kabupaten. Ketika tiga pengujian yang saudara saksi sampaikan ini benar, ini itu lengkap semuanya dan sudah dilakukan di audit oleh auditor, apakah ini ada, boleh dikatakan ada kerugian negara seperti yang dituduhkan? Silakan. Baik. Ahli menyampaikan. Baik, jadi begini. Auditor melakukan atau BPK tadi melakukan audit itu ada dua jenis, yaitu yang disebut dengan audit general dan kemudian audit dengan tujuan tertentu. Audit general dilakukan merupakan sebuah kewajiban dan biasanya mereka melakukan dengan metode-metode tertentu dan kemudian tidak mendalam. Nah, ketika terjadi sebuah situasi yang mengharuskan ada pengujian atau melakukan audit dalam hal tertentu, maka kemudian dilakukan pendalaman. Oleh karena itu, saya tertarik apa yang sudah sampaikan. Kalau di situ dikatakan bahwa dalam sebuah rangkaian anggarannya ada, pelaksanaannya benar, pertanggungjawaban benar, mestinya secara konsep tidak pernah ada masalah. Begitu. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh saudara Cipulibu, nanti kan saudara bisa sampaikan bahwa apa yang saudara katakan itu sudah saya bisa tunjukkan seperti ini dan disajikan di depan yang mulia. Karena yang mulia yang nanti akan bisa melihat dengan benar apakah yang saudara katakan, oh ini seluruhnya sudah benar sesuai ketentuan dan sudah diaudit, tetapi saudara Cipulibu bisa mengatakan oh enggak karena ada administrasi. Nah itu nanti yang mulia akan memutuskan. Kalau saya kondisinya, kalau saudara tadi mengatakan seluruhnya sudah benar dan diaudit dengan cara yang benar, maka saya katakan itu benar. Terima kasih, Ali. Cukup? Cukup. Ya, terhadap keterangan Ali ini bagaimana? Dan apakah saudara? Cukup. Dan sudah disampaikan. Saya cuma menyatakan ya, terhadap tiga alat pengujian untuk pengenalannya. Dan ternyata sudah disampaikan bahwa sudah clear. Terima kasih. Ya. Saudara Ali, silakan meninggalkan persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Kami mengajukan satu saksi ahli Charles, tiga saksi ahli. Ya. Untuk minggu depan dua saksi ahli, dua ahli satu ahli Charles. Minggu depan ya? Ya. Karena minggu depan tanggal 14 kami ada acara, kita jadikan hari Kamis ya? Kamis depan ya? Ya Kamis karena. Kamis tiga hari lagi atau Kamis depan? Kamis depan. Karena Senin depan itu kami ada kegiatan pembinaan teknis, jadi memang kosongkan hari itu. Jadi kita jadikan hari Kamis tanggal 17. Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 ya. Oh.
Jadi kita usahakan di hari itu kita mulai pagi ya. Paling lambat jam 10 kita sudah mulai ya.